Minangka tarekah pikinungkulan COVID-19 atau mahubuna corona di Jabar, Kiwari PT Bio Farma mampu produksi regen kertes swab. Dianti Eta, PT Dirgantara Indonesia jeung PT Pindad G produksi ventilator keur ngararawat pasien COVID-19. Kukituna Gubernur Jawa Barat netelakeun kabutuh Jawa Barat kana alat tes RT-PCR jeung ventilator dicindekeun aman. Satu tas nitenan sababaraha BUMN nyaeta PT Dirgantara Indonesia atau PT DI, PT Pindad, turta PT Bio Farma sababaraha waktu katompernakeun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun apresiasina, dumeh kiwari PT Bio Farma mampu produksi reagen keur pamariksaan COVID-19, nyaeta Real Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. Masih cek Ridwan Kamil, PT Bio Farma boga kapasitas produksi meh 100.000 jero 2 minggu keur nyumporan kabutuh alat tes COVID-19 di Jawa Barat. Liantik itu dirina ge meuli ventilator jieunan PT DI jeung PT Pindad. Ada produksi untuk medium PCR. Medium PCR ini untuk mengetes positif tidaknya COVID dengan kapasitas kurang lebih 100.000 selama 2 minggu dan bisa ditingkatkan sehingga pengetesan produksi di Jawa Barat, kemudian ventilator juga di Jawa Barat, termasuk tadi di awal di PT Pindad yang fokus pada ventilator untuk mereka yang susah bernafas, kira-kira gitu simpelnya. Inilah kebersamaan BUMN, kebersamaan industri di Jawa Barat khususnya dalam membantu menyelesaikan. Sejeruning itu, ventilator portable produksi PT DI mampu diproduksi 500 unit saban mingguna, ari produksi PT Pindad ngahonta 40 unit saban poena, keur digunakeun ku pasien anu seuseut ambekan. Emil Ngembohan, 105 rumah sakit rujukan COVID di Sakule Jawa Barat bakal nampak minimal hiji ventilator tambahan. Khusus ancokeneun rumah sakit anu ngungkulan pasien anu seuseut ambekan secara spontan atawa gagal napas bakal nampa 4/5 unit ventilator. Direktur Operasional PT DI nyindekeun pihakna kapeto ku Kementerian Kesehatan keur nyorang industrialisasi alat kesehatan utamana ventilator. Kalau dari PT DI yang paling utama kan kita ditugaskan oleh Kementerian untuk membantu proses industrialisasi ventilator agar bisa segera dilakukan. Nah, berbeda dengan BUMN lain, approach yang kami ambil adalah melakukan industrialisasi bersama inovator yang melakukannya. Dalam hal ini adalah dari ITB sebagai inovatornya. Jadi kami sekarang sedang menyiapkan fasilitas lini produksinya untuk serial production, kemudian melakukan reverse engineering untuk komponen-komponen yang tidak tersedia dalam negeri. Itu yang menjadi fokus kita hari ini. Eta produksi ventilator teh bakal musir karena ketak nyumponan kabutuh di Sabudirin Bandung Raya dina hambalan munggaran. Arianu Satuluina, pihakna bakal mampu nyumponan kabutuh di Sakulia Jawa Barat, Indonesia, samalah tepi ka luar negeri atau ekspor. Budi Hartati, Bandung TV.